Ada beberapa yang beliau tidak setuju mungkin kondisi COVID dan harus memberikan perhatian kepada TNI di suratnya seperti itu dan dituangkan kepada Bapak Presiden dan itu haknya beliau. Yang jelas negara menyelaksanakan tugasnya, kewajibannya untuk memberikan kepada para mantan-mantan menteri, mantan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf yang memang patut diberikan. Dan itu kan diproses di Dewan Gelar Kehormatan, ya ada Dewan Khusus dan itu tidak. Jadi kalau tidak hadir, ya mungkin ya tanda jasanya diserahkan.